Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 di Kota Tarakan, petugas gabungan melaksanakan pengawasan dengan ketat warga masyarakat yang masuk ke Kota Tarakan Selasa 28 Juli. Di hari pertama sejak diberlakukannya PPKM level 4, tim Satgas COVID-19 terdiri dari KSOP, KKP, Pelindo, Kodim 0907 Tarakan, Kepolisian, Dishub, BPBD, dan Satpol PP melaksanakan swab antigen secara random kepada penumpang KM Bukit Seguntang di Pelabuhan Malundung, Kota Tarakan. Diketahui, penumpang yang turun di Pelabuhan Malundung menggunakan KM Bukit Seguntang sebanyak 785 orang dan penumpang naik sebanyak 73 orang. Berdasarkan pantauan radar Tarakan Televisi, satu persatu penumpang yang turun dari kapal dilakukan swab antigen oleh petugas. Tidak hanya diambil sampelnya, penumpang juga harus menunggu hasilnya dan dilakukan pendataan, kemudian baru bisa melanjutkan perjalanan. Ahmadi Burhan, Kepala BPBD Kota Tarakan mengatakan, dari 785 penumpang yang tiba, ada 70 sampel yang berhasil didapatkan oleh pihak KKP. Dan untuk hasil pemeriksaan, ada 3 penumpang yang hasil tes swabnya menunjukkan hasil reaktif. Nantinya, untuk penumpang yang reaktif akan dilakukan pemantauan oleh pihak Dinas Kesehatan dan juga puskesmas yang terdapat di beberapa tempat. Kami bekerja sama dalam hal ini Satgas Kopi Tarakan dan teman-teman Satgas juga dari perhubungan yaitu KSOP, Pelni, hari ini melakukan pemantauan bagi penumpang kapal yang datang sejumlah 700 orang. Sesuai arahan dan instruksi kepala daerah selaku ketua Satgas, tadi malam kami diminta untuk melakukan tracing, pengetesan kepada penumpang yang turun dari kapal. Dan ada sementara ini ada 3 orang yang reaktif, itu akan dipantau oleh teman-teman Dinas Kesehatan termasuk puskesmas tempat untuk mereka melakukan isolasi mandiri dulu. Ahmadi Burhan juga mengaku, untuk para penumpang yang memiliki tujuan lain, tidak diperkenankan untuk meninggalkan Kota Tarakan sesuai dengan instruksi dari Kemenkes. Bahkan pihaknya sudah merekomendasikan beberapa hotel untuk selanjutnya melakukan isolasi mandiri. Kita sudah tahu dia reaktif, nggak boleh kita lepas dulu ke daerah tujuannya. Karena itu sesuai dengan petunjuk Kemenkes. Mereka isomannya di mana, Pak? Ya, nanti akan dikomunikasikan sama teman-teman Dinas Kesehatan. Ada di hotel yang disiapkan dalam hal ini bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, sudah dikomunikasikan. Ada juga kalau mereka tidak memungkinkan untuk bayar, mereka ada keluarganya, nanti kita pantau apakah tempat dan rumah itu layak untuk dilakukan isoman. Tuhi Muhammad melaporkan.